Halo, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya, Cak Inggris, dengan dasarnya tips and trick belajar bahasa Inggris. Video ini adalah video yang kelima dari saya upload di channel YouTube. Di sini akan membahas tentang cardinal number, ya. Tapi sebelum itu, mari kita review dulu pada pelajaran yang sebelumnya, yakni alfabet, ya. Langsung saja. Review pronunciation alfabet. A, B, C, D, E, F. Ingat, bibir atas dan gigi bertemu. G, H, I, J, K, ingat meledak, K, L, M, N, O, ingat bukan O tapi O, P, ingat meledak, P, P, Q, R, S, T, U, V, ingat meledak, bibir atas dan bibir bawah menempel dan mengeluarkan suara getaran. V, W, W, X, Y, Z, R, Z. Review pronunciation P. P juga dengan suara meledak, ya. Pen, ya, pen, meledak, pencil, ya, juga meledak, pencil, pet, puck, ingat, karena juga meledak, puck, pick, puff, ya. Review example-nya, my name is Candy, my pen is white, my name is Ricardo Palace, my pencil is pen. Ingat, meledak juga. My name is Pat. My K is brown. My name is Paul. I'm a cowboy. Section 2. Speaking. Ya, speaking. Cardinal number. Ingat, saya membacanya pakai meledak. Cardinal. Ya, cardinal number. Langsung saja. Satu, one. Ya. One, two, three. Ingat. Tree itu dengan itu tree itu adalah pohon. Kalau tiga itu tree. Karena kayak kita itu membunyikan suara sa sa ya. Three, four, ya four, five. Ingat five. Suara apa bibir atas bibir bawah nempel dan bergetar. Five, six. Ingat bukan sick. Kalau sick itu sakit, kalau six, six, ya six itu adalah enam. Seven, ya, menggetar, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, ya, menggetar juga ya di sini, bibir atas, bibir bawah, menempel, jangan lupa, thirteen, fourteen, fifteen, ya, ingat ya. 15 ya, 15, ingat, pakai sa, apa sa ya, 15, 14, 15, 20, kalau 18 ya, kalau 6, 16, 17, tinggal selanjutnya, Anda bisa kembangkan, 20, 20, 21, 21, 22, tinggal sini, 22, terus 30, 30, ingat, pakai fa, swirti, swirti one, bukan thirty one loh ya. Kalau thirty, thirty one itu kayak, kayak bukan itu artinya. Forty, forty one, forty two, dan selanjutnya 50, fifty, fifty one, fifty two, sampai selanjutnya, sampai 100, 100, 100, 100, ya, 100.
Please notice. Ingat, perhatikan. Tin itu las. Ti, ulu. Nol, all, love, zero, nul. Bisa semuanya ini adalah nol. Tergantung pada orang bacanya. Kalau bule, orang bule, itu kalau menanyakan number, itu biasa pakai ini. What is your number? Ya, what is your number on? Itu ya biasanya. Itu pakai all. Kalau love, itu biasanya digunakan untuk pertandingan. Coba lihat, Anda pernah lihat atau pernah mendengar di SEA Games, itu para juri itu menggunakan love. Begini, one love, two love, 1-0, 2-0, 0 biasanya digunakan untuk matematik, 0 juga matematik. Ya. 101 itu 101, ada N-nya. Atau bisa juga 101. Bisa juga one of one, ya, jangan bingung. Please notice, lakukan setiap saat, ulangi dan ulangi. Pastikan Anda membunyikan number dengan benar dan otomatis. Itu saja dari saya, video kelima ini. Good luck, tekunlah dalam melakukan sesuatu bersama Cak Inggris. Goodbye.